Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sedulur ngapak semuanya? Bertemu lagi dengan saya, Bocah Ngapak. Kali ini saya ada di Desa Notok di Grumul Ronten, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Dan di desa ini ada curug, namanya Curug Kalibacin. Dan nanti saya akan menuju ke sana biar teman-teman dan sedulur ngapak semuanya juga tahu Curug Kalibacin itu seperti apa sih suasananya. Biar enggak penasaran, jika ingin tahu kelanjutannya, mari simak terus videonya. Selamat menyaksikan. Dan di sebelah selatan sana itu ada perbukitan. Itu namanya Bukit Larwongah, teman-teman. Dan jalan ini merupakan jalan alternatif yang akan menuju ke Kali Rajut dan juga Gandulekor, teman-teman. Dan ini jalannya melintasi perumahan warga ini, teman-teman. Setelah melintasi perumahan warga, di sini jalan yang menuju ke curug, jalan setapak ini, teman-teman. Jadi kendaraan itu tidak bisa masuk ke sini. Dan kebetulan saya ditemani sama Rafa ini, ponakan saya. Saya sudah berada di hutan lindung nih, teman-teman. Ini adalah hutan jati. Kita sudah hampir sampai, teman-teman. Dan ini di bagian bawahnya ini, teman-teman. Kalau curugnya masih ke sana lagi. Airnya jernih ya, teman-teman. Nah, di sini ada sumber airnya ini, teman-teman. Dan airnya itu dimasukkan ke dalam bak penampungan. Dan air ini dipercaya oleh warga sekitar itu bisa untuk mengobati penyakit gatal-gatal, teman-teman. Ini harus hati-hati karena jalannya itu licin. Dan ini di bagian bawahnya ini, teman-teman. Kebetulan arusnya itu tidak terlalu deras, teman-teman. Bagian atasnya ada di belakang sana. Dan nanti saya akan naik lagi ke atas sana, teman-teman. Dan ini jalannya menanjak. Lumayan capek ini, teman-teman. Nah, sekarang saya sudah sampai di Curug Kalibacin ini, bagian paling atas ini, teman-teman. Nah, seperti inilah, teman-teman, suasana di Curug Kalibacin. Curugnya itu masih sangat asri, masih sangat alami sekali. Suasana curugnya itu masih sangat asri ya, benar-benar masih alami, teman-teman.
aja. Kemana? Kesini. Channelnya apa, Ge? Mana? Kucang oh, apa? Itu. Eh, kucang apa? Kucang apa? Eh. Nanti tunggu, ini ada teman YouTuber dari Rontan. Oke, teman-teman. Ya, ini tanpa sengaja saya bertemu dengan YouTuber ini, Mas Sugi, Sugi Kasar. Ya, ini pertemuan saya dengan Mas Sugi ini tidak sengaja ketemu di Juru Kalipasir. Ketika saya mau pulang ini berpapasan dengan Mas Sugi Kasar. Jangan lupa ya dukung channel Mas Sugi Kasar. Oke, sama-sama. Ya, saya channelnya Sugi Kasar, asli Mong Kasar ngene. Jadi ya mumpung lagi mudik karena nyong ya wis nong Cilacap dadi sore nong Kasar maning. Cilacap mudik ya kita ngomong bedanya nostalgia lah kan turu kali pacen kan kan kali pacen legendaris banget zamannya cilik SD lah cebulan beli orang patut ramene jadi ternyata ketemu karo channel bocang apa ya orang ngajar nung kene jelas banget ya kameranya bening ya ajak kelalen pokoknya bocang apa di subscribe komentar share like dan lu ya. Yap. Sukses terus ya. Amin. Sama-sama. Ya, Bang juga. Terima kasih. Sama-sama. Buat teman-teman dan sedulur ngapak semuanya. Sampai di sini dulu perjalanan saya di Juru Kalipasin di Desa Notok, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Terima kasih yang sudah menyimak videonya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.